Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus juragan 99 yang menggunakan bodi double decker ya, bus 5. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Volvo B11 R450 horsepower. Dan untuk unitnya ini itu dari yang saya farm, untuk liverynya itu saya dapatkan dari grup ya, alias free limited group. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita akan jalan-jalan ya di kota Jambi. Ini kita buat video perjalanan aja ya teman-teman, karena belum ada yang baru ya untuk mod sekarang itu. Jadi kita buat video-video perjalanan selagi menunggu bodi bis baru yang akan rilis di tahun 2024, tahun 2025 ya. Nah untuk sekarang itu entah kenapa ya teman-teman, kok bus ini banyak bugnya ya, salah satunya adalah trafik. Nah saya itu agak heran ya sama Malio, karena untuk updatean kali ini itu bugnya itu masih ada ya, entah trafiknya yang ngebug, suka nabrak-nabrak sendiri, itu kan kurang nyaman ya buat player-player. Bahkan untuk sekarang itu gimana ya, kebanyakan kan ini ya, player-player itu mengeluhkan tentang trafik yang di busit ini itu suka kacau gitu ya, karena kan busit sekarang itu sudah bisa penyok dan juga bisa kotor teman-teman. Nah karena hal itulah yang menjadikan player itu terkadang agak males ya, karena misal kitanya itu mau mengemudi, nah itu sudah mengemudinya dengan baik. Namun ketika kita sudah dengan baik, tidak diimbangi dengan trafiknya ya. Misal ada trafik yang tiba-tiba berhenti ketika kita melaju, terus atau juga trafiknya ketika kita menyeberang jalan, trafiknya tiba-tiba nabrak kita. Nah, itu sering terjadi teman-teman dan sangat membuat player itu tidak nyaman ya. Nah selain itu bug di busit ini yang belum di fix ya, bahkan sejak busit 3.7.1 atau 3.6.1 sebelum eranya 4 series ya, 4.0 series yang versinya itu, ketika kita berhenti di pinggir jalan dan menggunakan mod ya, mod bawaan kreator ya, bukan Malio, itu entah kenapa ya kok trafiknya itu tidak mau berjalan, malah menunggu kita yang ada di depannya gitu atau di sampingnya, padahal jalannya itu masih lebar dan kita itu tidak berhenti di pinggir jalan gitu ya, jadi tidak mengambil jalan gitu ya. Dan itu trafiknya suka berhenti sendiri gitu teman-teman, dan membuat macet ya, entah kenapa kok gitu ya. Namun berbeda dengan hanya kita menggunakan code name atau istilahnya mod code name ya, itu aman-aman saja teman-teman. Entah ini emang disengaja seperti itu biar kita menggunakan bus-bus ori atau gimana, saya juga kurang tahu, karena bug itu ada semenjak busit itu diupdate di versi yang ini ya, tepet bergerak itu. Itu apa ya istilahnya, kayak ada yang menghalangi trafik gitu. Nah sebelum itu, ketika belum ada fitur yang bisa bergerak, ACC bergerak itu lancar-lancar saja teman-teman setiap mod itu. Entah kok gitu ya, mungkin yang tahu bisa komen ya, entah author atau teman-teman yang sering main game busit itu, coba komen ya entah kenapa seperti itu ya. Terus ada lagi bug masalah ini ya, yang saya rasakan itu kadang itu suka 4+ ya, padahal
aman-aman saja, penyimpanan masih penuh, maksud saya itu masih lega gitu ya. Itu kadang itu sering surplus ya. Itu apakah saya saja yang mengalami? Ini saya alami di Android 13 ya. Kalau di Android 10 malah lancar teman-teman, padahal RAM-nya itu RAM 3 ya. Namun ketika ini menggunakan RAM 6GB itu malah surplus ya. Dan secara chipset yang 3GB itu chipsetnya 615 dan ini 680, jadi jauh perbedaannya gitu ya, walaupun nggak beda-beda jauh amat gitu ya. Ya semoga aja tahun ini itu ada perkembangan lagi seputar updatean di busit ini ya. Jadi semoga aja Malio tidak berfokus pada map saja, namun juga harus berfokus pada bug-bug yang ada, karena itu membuat layar juga tidak nyaman gitu ya, seperti traffic, terus mod, dan juga foreclose itu yang di Android 13. Namun kalau foreclose itu mungkin berlaku di tidak semua orang gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lancar saja, itu mungkin apa ya istilahnya, ya tergantung HP masing-masing gitu ya. Kalau foreclose itu, namun yang mengganggu itu traffic dan juga mod. Itu mod itu yang saya maksud, bukan bug mod interior kotor, tidak. Namun ketika kita berhenti, nanti kita akan praktekkan ya, kalau setelah loading map ini teman-teman. Nah ini dia, kita akan praktekkan ya, kita akan cari tempat pemberhentian teman-teman di pinggir jalan sana, apakah nanti trafiknya akan berhenti. Bentar, kita cari lokasi dulu ya, kita cari lokasinya, karena di sini kayaknya tidak memungkinkan karena agak sempit ya untuk lahannya ketika kita berhenti, karena kita menggunakan bis double decker yang tentunya sangat tinggi dan juga panjang dan lebar gitu ya. Mungkin di sini aja. Nah ini dia, coba ya kita lihat, dan kita berhenti. Oke, kita tes dan trafiknya berhenti teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.